pemberitahuan disampaikan oleh saksi Dr. Andi Tatar bin M. Azartoa dan saksi Muhammad Hanif Alatas bin Abdul Rahman Alatas tersebut timbul kegaduhan sehingga menimbulkan keonaran kalangan rakyat khususnya dalam media sosial yang merupakan salah satu media untuk menyampaikan informasi, pendapat atau aspirasi yang pada saat ini merupakan media yang paling banyak digunakan oleh masyarakat menjadi gaduh dengan pemberitaan kondisi kesehatan terdakwa sebelum dan selama perawatan serta setelah keluar dari rumah sakit umum di Kota Bogor serta ditambah lagi dengan adanya demo yang dilakukan oleh Forum Rakyat Pajajaran Bersatu pada hari Senin tanggal 30 November 2020 di Perumahan Mutiara Sentul yang dilakukan oleh berita dari YouTube TV One dan Kompas tentang kaburnya terdakwa dari rumah sakit umum Kota Bogor dengan tujuan mengklarifikasi apakah terdakwa kabur dari rumah sakit umum Kota Bogor atau tidak dan apakah terdakwa kena COVID-19 atau tidak serta agar terdakwa jangan mempolitisasi agama. Menimbang bahwa ketika terdakwa memberikan pernyataan untuk pemberitaan tentang keadaan kesehatannya tersebut, terdakwa seharusnya menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki. Namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain tersebut tidak membuat terdakwa meninggalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi atau dengan kata lain, terdakwa pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang oleh undang-undang namun terdakwa mengabaikannya dan kemudian itu ternyata benar-benar terjadi yaitu menyebabkan onaran di kalangan rakyat. Terlebih lagi, terdakwa merupakan tokoh agama yang mempunyai kedudukan dan peran serta pengaruh yang besar di masyarakat serta mempunyai massa dan simpatisan sehingga berita-berita yang terkait dengan terdakwa akan selalu menarik perhatian masyarakat baik yang pro maupun yang kontra. Terlebih kasus ini terjadi dalam masa pandemi COVID-19 yang sudah barang tentu akan menarik dan menyedot perhatian masyarakat. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam kategori sengaja dengan kemungkinan. Menimbang bahwa dengan demikian, unsur dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat telah terpenuhi. Empat unsur yang mereka melakukan perbuatan. Menimbang bahwa yang dimaksudkan unsur ini adalah adanya penyertaan atau delenming dalam suatu tindak pidana, yaitu turut serta atau terlibatnya orang-orang baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing suatu perbuatan sehingga melarikan suatu tindak pidana dan turut serta atau keterlibatan dua orang atau lebih tersebut dapat terjadi dalam bentuk satu, beberapa orang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana atau dua, mungkin seorang saja yang berkehendak atau berniat dan merencanakan tindak pidana, tetapi tindak pidana tersebut tidak dilakukan olehnya, akan tetapi mempergunakan orang lain untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Atau tiga, mungkin hanya seorang saja melakukan tindak pidana sedangkan orang lain membantu pelaksanaan tindak pidana tersebut. Menimbang dalam perintah ini masing-masing pelaku harus mempunyai niat yang sama dalam mewujudkan suatu tindak pidana dengan melakukan kerjasama yang disadari oleh masing-masing pelaku serta mereka harus bersama-sama melaksanakan niat tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada saat sebelum dan selama perawatan serta setelah terdakwa keluar dari rumah sakit umum Kota Bogor banyak beredar berita-berita di media sosial yang terkait dengan kondisi kesehatan terdakwa antara lain pada hari Senin tanggal 23 November 2020 channel itu poin menayangkan video dengan judul Anies FPI berulah Habib Rizik makin parah dengan link video SCTPS dan seterusnya. Dua, pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 channel YouTube Nafas Pembaharuan menayangkan video dengan judul Politik Terkini Merinding Tama Dosa Jahat Habib Kudus Rizik dan Foto-foto FPI bertumbangan dengan link video SCTPS dan seterusnya. Sehingga pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 di Rumah Sakit Umum Kota Bogor saksi Dr. Andi Tatat bin M. Azartoa memberikan pernyataan pemberian kepada media TV One yang diunggah pada channel YouTube URL dan seterusnya dan Aska TV diunggah pada channel YouTube dengan URL dan seterusnya yang mengatakan memang benar Habib Rizik kemarin ke Rumah Sakit Umi karena beliau capek karena aktivitas beliau yang langsung pulang maraton jadi beliau kesini ya maaf saya ulangi bahwa benar Habib Rizik kemarin ke Rumah Sakit Umi karena beliau capek. Menimbang walaupun sudah ada pernyataan pemberitahuan saksi Dr. Andi Tatat bin M. Azartoha tentang kondisi kesehatan terdakwa yang dikatakan dalam keadaan sehat dan tidak mengarah ke COVID-19, ternyata masih saja beredar berita-berita di media sosial tentang kondisi kesehatan terdakwa antara lain. Pada hari Kamis tanggal 26 November 2020, channel
YouTube, jurnal radio, menayangkan video dengan judul Takdir Tuhan. Semoga Kadun sadar imam besarnya sudah kehilangan panggung, masih mau drama lagi dengan link video HTTPS dan seterusnya. Dua, pada hari Jumat tanggal 27/2020, channel YouTube Zona Politik menayangkan video dengan judul Berita Terkini tidak bisa ditutupi lagi, kondisi terbaru Habib Rizik di rumah sakit dengan link video HTTPS dan seterusnya. Sehingga pada hari Jumat tanggal 27/2020, atas izin dari terdakwa saksi Muhammad Hanif Alatas bin Abdurrahman Alatas membuat video yang kemudian dikirim kepada saksi Zulfikar bin Fatama yang kemudian tayang di kanal YouTube Kompas TV pada program Kompas Petang dengan URL dan seterusnya dengan judul beredar video Rizik Syihab di rumah sakit Uni Kota Bogor. Keluarga alhamdulillah sehat. Yang kuliah terdakwa di rumah sakit Uni Kota Bogor tetap menerima tamu dari keluarga dan melaksanakan kegiatan makan bersama di ruang Presiden Sud Rumah Sakit Uni Kota Bogor. Dan dalam video tersebut saksi Muhammad Hanif Alatas bin Abdurrahman Alatas memberi memberikan pernyataan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah keadaan Al-Walid Habib Rizik Syihab saat ini siap walafiat. Memang lagi di rumah sakit Umi untuk general check up saja, sekaligus istirahat karena kemarin kan kelelahan, letihan. Tapi secara umum, secara garis besar, sehat walafiat dan semua hasilnya bagus. Insya Allah, doakan mudah-mudahan sehat walafiat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menimbang bahwa walaupun sudah ada pernyataan dari saksi Muhammad Hanif Alatas bin Abdurrahman Alatas tentang kondisi sehat terdakwa yang dikatakan secara umum, secara garis besar, sehat walafiat dan semua hasilnya bagus, ternyata masih tetap saja beredar berita-berita di media sosial tentang kondisi kesehatan terdakwa antara lain. Satu, pada hari Sabtu, tanggal 28/2020, channel YouTube TV Jurnal menayangkan video dengan judul seru, masih pernah mundur kena, sakitnya tidaknya bibir tetap ditangkap kok dengan link video HTTPS dan seterusnya. Dua, pada hari Minggu, tanggal 29/2020, channel YouTube Zona Politik menayangkan video dengan judul berita terkini, ratusan orang bawa keranda Rizik Syihab, buka FPI dan simpatisannya dengan link video HTTPS dan seterusnya. Tiga, pada hari Minggu, tanggal 29/2020, channel YouTube Tribunus.com menayangkan video dengan judul Wali Kota Bogor Bima Arya benarkan Habib Rizik keluar kabur dari rumah sakit Umi FPI buka suara dengan link video HTTPS dan seterusnya. Empat, pada hari Minggu, tanggal 29/2020, portal berita viva.co.id memuat berita dengan link berikut dan seterusnya. Kondisi Habib Rizik Syihab kritis karena COVID-19, cek faktanya. Sehingga akhirnya dibuatlah video yang menampilkan terdakwa sedang memberikan pernyataan untuk pemberitahuan terkait kondisi kesehatannya dan tentang testimoni terhadap pelayanan Rumah Sakit Umi Kota Bogor. Yang menurut video dikirim oleh saksi Muhammad Hanif Alatas bin Abdurrahman Alatas kepada saksi Zulfikar bin Fatama rumah yang berlokasi di bagian media Rumah Sakit Umi Kota Bogor dengan menggunakan WhatsApp dan kemudian video tersebut diunggah oleh channel YouTube RS Umi Official pada tanggal 29/2020 dengan judul testimoni IBHRS untuk pelayanan Rumah Sakit Umi, URL dan seterusnya. Yang ada di dalam video tersebut terdakwa mengatakan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Saya saat ini ada di Rumah Sakit Umi dan sebentar lagi insya Allah kita akan kembali ke rumah. Alhamdulillah selama observasi general check up di Rumah Sakit Umi ini pelayanannya yang luar biasa. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada manajemen Rumah Sakit Umi, kepada para dokter, kepada para suster, dan kepada semua pegawai Rumah Sakit Umi yang saya perhatikan selama ini bekerja ini menjaga nilai-nilai agama. Kemudian juga on time. Dan juga kerjasama di antara masing-masing bagian, begitu sinergi luar biasa. Dan nggak sampai di situ, selalu memperhatikan keluhan apapun yang datang dari pasien. Dan para dokternya di sini profesional, cerdas, serta tidak pelit informasi. Apa yang perlu diketahui pasien itu semua diberitahu. Subhanallah. Dan saya berharap mudah-mudahan Rumah Sakit Umi menjadi rumah sakit yang berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, saya berterima kasih kepada seluruh manajemen Rumah Sakit Umi yang beberapa waktu lalu menerima permohonan saya untuk medical general check up di rumah sakit ini. Dan pulangnya saya juga atas permintaan saya. Karena memang kita rasa sudah segar sekali. Alhamdulillah. Hasil pemeriksaan semua baik dan mudah-mudahan ke depan tetap sehat walafiat. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa saksi Dr. Andi Tatar bin M. Azhar Toha dan saksi Muhammad Hanif Alatas bin Abdurrahman Alatas menyampaikan pernyataan
Garis miring pemberian uang tersebut dilandasi oleh niat yang sama, yaitu bertujuan untuk memenuhi kondisi kesehatan terdakwa yang sebenarnya reaktif COVID-19 garis miring probable COVID-19. Dan mereka melakukan hal tersebut dengan cara menyampaikan pernyataan agar sebelum pemberitahuan melalui video dan media sosial lain untuk mengklarifikasi atau mengkonter video dan berita-berita hoax atau bohong yang berada di media sosial dan kondisi kesehatan terdakwa dengan mengatakan pada pokoknya kondisi kesehatan terdakwa sehat-sehat saja. Padahal terdakwa, saksi Dr. Andi Tatat bin M. Azhartua dan saksi Muhammad Khalid Faris Muhammad sudah mengerti kondisi terdakwa yang reaktif COVID-19 atau probable COVID-19. Sehingga jelas terlihat ada kerjasama dan peran mereka bertiga untuk melakukan perbuatan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Menimbang bahwa dengan demikian unsur mereka melakukan pembunuhan dan terus melakukan perbuatan telah terpenuhi. Menimbang bahwa karena semua unsur dari pasal 14 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 kalau pidana telah terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dalam alternatif pertama primer penuntut umum. Menimbang bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang oleh karena terdakwa mempertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang terhadap barang bukti berupa satu buah plastik merek Sandisk warna merah hitam yang berisikan foto dan rekaman video pada saat tim Satgas COVID-19 Kota Bogor datang ke Rumah Sakit Umi Kota Bogor pada tanggal 29 November 2020 sampai dengan bukti nomor 26 asli satu lembar surat pernyataan Muhammad Rizik tertanggal 28 November 2020 bertuliskan dengan ini saya tidak mengizinkan siapapun untuk membuka informasi mengenai hasil pemeriksaan medis saya dan hasil swab. Tanda tangan di atas meter 6.000 disaksikan oleh Musa Fadilah SH dan Ita Musuta. Menurut majelis hakim, barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara nomor 224 garis miring IT.SUS garis miring 2021 garis miring PN CKT Tim atas nama terdakwa Muhammad Hanif Alatas bin Abdurrahman Alatas. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada dalam diri terdakwa, keadaan yang memberatkan buat terdakwa meresahkan masyarakat, keadaan yang meringankan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, pengetahuan terdakwa sebagai guru agama masih dibutuhkan umat. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara. Dilanjutkan. Memperhatikan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Husain Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. 3. Menetapkan barang bukti berupa butir 1. Satu buah flashdisk merek SanDisk warna merah hitam yang berisikan foto dan rekaman video pada saat tim Satgas COVID-19 Kota Bogor datang ke Rumah Sakit Umi Kota Bogor pada tanggal 27 November 2020 dan seterusnya sampai dengan butir ke